Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Margi Rezeki Maju Mapan 5758. Halo sahabat-sahabatku semuanya, semoga ya kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dimanapun sahabatku berada. Kali ini ya sahabatku, saya ingin berbagi resep lagi, yaitu tumis kecambah deleh dengan daging sapi ya. Bagi sahabatku yang penasaran, tonton terus ya video kami, jangan di skip-skip. Oh ya sahabatku, sebelum melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya biar video kami selalu berkembang dan Anda pun bisa berlangganan semuanya video yang kami tayangkan ya. Dan yang sudah klik tombol subscribe, aku ucapkan terima kasih ya telah mendukung channel kami ya. Ini yang baru bergabung ya sahabatku. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kami selalu semangat membuat video yang terbaru. Jika kami upload video yang terbaru, Andalah yang pertama kali menjumpainya. Jangan lupa klik tombol notifikasinya ya. Jika suka dengan video kami, silahkan like ya. Oke ya sahabatku, yuk selamat menonton.
Ayo, ye. Alhamdulillahirabbil alamin, tumis daging sapi dengan kecambah deles sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih ya sahabatku yang sudah meluangkan dan menonton video kami dari awal sampai selesai ya sahabatku. Oh ya sahabatku, ini yang cuman yang baru bergabung aja, yang lupa klik tombol subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Klik tombol subscribe adalah gratis, tidak dipungut biaya ya sahabatku. Jika suka dengan video kami silahkan like ya. Jika video kami bermanfaat silahkan share ke sosial media yang Anda punya ya. Dan jika video kami tidak bermanfaat silahkan kirim saran di kolom komentar kami ya sahabatku. Terima kasih ya sahabatku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Boleh mencoba ya resep dari kami ya. Yang sudah menonton pastikan tahu ya, buat ganti-ganti menu. Oke sahabatku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.